parkir aku. Wah, parkirnya di depan toko-toko orang. Wah. Kalau tempatnya Mas Pungki, parkirnya luas ya? Oh, ini luas. Jadi si Anu ternyata dia nggak berpikir jauh bawa musuh. Dan kita tamunya di gang itu. Gangnya lagi pakai plastik, katanya siang hari mata ketemuannya. Di Magelang ya? Magelang ya, kemarin. Ini gimana sih? Pak Om Jin tumben gini nih, padahal karya bagus. Oh, iya. Karyanya good. Jadi ada gitu. Sayang dia nanya. Ayo, Pak Nyoman anu sama ibu enggak sendiri? Oh, iya. Sendiri. Sendiri toh? Iya. Oh. Pulangnya besok. Besok sore malam. Besok malam ya. Pesawat terakhir. Pak Doi yang ngatur semua. Oh iya. Ya. Datangnya pagi tadi. Kemarin sore. Oh, kemarin sore udah di sini toh? Iya. Oh. Kemarin sore. Aku tadi mikir, telepon Anda kok sulit sekali nih. Bos sibuk nih, bos kita nih. Ya, saya baru bisa telepon siang tadi. Oh, iya iya iya. Iya iya iya. Ya nanti ngobrol sampai besok ya. Iya. Waktu kita sampai sore. Iya. Sampai jam 3 lah besok. Oh iya. Airport. Oke mas, ya, tinggal baru. Yes, yes, yes. Pokok berdikari, yes, yes, yes. Kalau ada tamu saya ke sana. Ah, iya tahu. Semua di sini. Bisa diatur, terlalu formal. Lari, gini aja kok gemer. Berarti tadi malam udah tidur sini, Pak Nyoman? Iya. Oh iya? Di belakang itu ya? Iya. Oh. Deket, ya, itu, pohon beringin tuh. Oh iya. Kayaknya cuma 3 kamar ya?
Tiga kamar mas ya? Tiga kamar, satu barak. Hah? Satu barak. Satu barak ya? Baraknya itu backpack ada sekitar 20. Oh iya? Oh. Tapi lain kalau cepetnya kuat ya? Iya kuat. Saya pikir sama ibu sendiri toh. Hmm. Kalau tempat Pak Ong Jin kemarin sama ibu? Iya. Nah. Hmm. Saya ke tempat Dedi dulu kemarin. Jadi Jogja ini memang menggali potensi pakan alam.
Ya kami dulu kan pernah nyusul Bapak. Pada waktu itu Pak Anu juga datang itu. Siapa? 100% hasil yang bisa jadi sekjen itu. Pak apa sama sama. Pada waktu itu juga Pak Bapak datang, Pak dari bahasa kata, terus bisa nggak sih yang senior-senior ini tambah yang junior ini kan perlu identitas. Ya, actually dapat identitas tambah mengikuti yang senior. Daripada dia door to door, apa tidak bisa? Karena Jogja ini kabupatennya kan pembantu sama misalkan secara periode waktu 20 tempat kira terserah bisa, tapi yang senior harus juga keluar kalau bisa, kalau bisa enggak Jogja ini ada urusan ya mungkin 2 bulan sebelum pameran kita ambil brosur pada para pembinaan seni bahwa nanti di Jogja para senior yang lama ya. Harus ada museum sekarang dia ada museum Jogja ini. Hasilnya sih semua bisa dilihat oleh anak-anak muda semua. Harus ada ya. Itu ide bagus. Ini susah juga. Jadi sebagian saya kebetulan orang-orang yang kuliah di Jogja, dia harus membangun satu lukisan. Ya dengan rela gitu. Terus ini memori. Terus kan seperti Mas siapa? Itu lukisan dia kan tidak bisa dijual orang lain, kan harus masuk resti. Mas ya, lukisan anda sendiri. Mas Dono banyak tadi ya, tadi Dono banyak itu, ya kan? Itu kan mesti masuk resti. Dan resti itu bukan option dari pada tuh bisnis. Tapi kita ini untuk itu ya, ya harapan saya kan budaya dengan yang senior ada nanti kan ada juga akhirnya lukisan yang junior untuk ya, mengangkat yang junior ya. Jadi sepertinya kaderisasi ya. Faktanya itu kolektor itu carinya lukis dari Jogja gitu ya, ya. Jadi memang bisa tidak nyelenggara bisa nyelenggarakan potensi itu saja ya. Saya pikir Jogja sudah berhasil tentang budaya Indonesia ini sangat berhasil. Ini sekarang juga. Ya, orang-orang kita sekarang ini yang kaliber nasional internasional dari Jogja yang berpikir. Jadi pendidikan seni di Jogja sudah berhasil. Karena mereka kan bebas, bebas. Ada peluang. Kesederhanaan dan suasana itu mendukung pendidikan seni di sini. Ya kalau seperti apa? Setiap tahun kan kita menyelenggarakan apa? Bukan yang khusus untuk lukisan kok. Final. 2 tahun sekali. Oh iya. Kan kita backup tapi jangan hanya tergantung itu. Sistem tak 2 tahun sekali. Bagaimana Biennale ataupun itu supaya ada rekomendasi ya. Karena di bagian Biennale tidak ada apa-apanya. Jadi ini museum ini bisa menampung karya-karya baik yang senior dan yang junior. Sehingga ini sebagai cermin untuk anak-anak yang baru untuk motivasi. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Yang penting kalau sudah ada Pak Toto Yogyakarta, cerah nih. Sama Pak Gubernur kita.
Tapi ayah anda beliau berjasa luar biasa. Sini ada patung itu apa, dari porselen, dari marmer, angel-angel dari Belanda. Sekarang di mana? Di mana? Bukan di sini jadi model. Waktu itu zaman saya kecil itu kan di keraton. Ya. Terus dihibahkan ke sini. Begitu sini pindah, saya tanya ke isi, nggak tahu itu di mana. Loh, gimana? Itu luar biasa, dalam seni patung itu model luar biasa. Kan, itu Jogja ada, Solo ada. Solo masih ada. Saya masih ingat ketika Pak Hidayat di waktu pensiun Purwakarti, ada padasan mendadak dilukis Pak Nyoman saat itu yang dilukis Pak Kajian sama Pak Sumitron. Yang lain baru selesai satu, dia sudah selesai tiga. Tahun berapa itu? Tahun 88. Anak sudah berjalan sendiri. Iya. Museumnya di sini nggak diopeni itu, jadi pabrikan tuh museum kontemporernya. Iya, dipindah ke Bali. Ya. Bahasanya Indonesia juga saat itu ya, jadi Indonesia yang rasa.